Shalom, salam sejahtera dan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga bagi kita semua. Jemaat Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh sukacita di mana kita kembali diingatkan bahwa Tuhan yang telah naik ke surga memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita akan masuk di dalam ibadah. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia serta damai sejahtera menyertai ibadah kita. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada-Mu, ya Tuhan. Untuk segala kasih, untuk segala kemurahan, penyertaan, kekuatan, serta penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami terima dari Tuhan. Baik itu yang baik, baik itu yang tidak baik menurut kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini ketika kami memperingati akan kenaikan Yesus Kristus ke surga, kembali kami diingatkan bahwa Tuhan memberikan kami pengharapan kekal yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Terima kasih untuk pengharapan yang baru yang Tuhan selalu berikan pada setiap kami. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menghibur kami, memberikan kami kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami adalah manusia yang tidak setia, yang sering kali menyakiti hati Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau datang dengan penuh rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, Tuhan sudah bangkit. Tuhan yang telah hidup, yang memberikan kita pengharapan yang baru. Mari umat Tuhan, kita mau meninggikan Dia, kita mau memuji Dia, kita mau memasyurkan nama Tuhan. Bersama-sama seluruh umat percaya, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama jemaat, kita akan menaikkan pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita berdoa untuk setiap kita, setiap jemaat Tuhan, agar kita tetap setia mencari Tuhan, bertumbuh dalam iman, serta berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita tetap memiliki pengharapan kekal bahwa Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai kehidupan kita. Kita terus berdoa untuk pertumbuhan iman kita. Di masa-masa sulit ini, kita semakin dekat dan melekat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Di hari yang Engkau telah berikan bagi setiap kami, memperingati di mana Engkau naik ke surga, Tuhan. Biarlah ini juga kembali menumbuhkan iman kami, memberikan kami pengharapan yang baru, bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kami. Ketika Tuhan sudah memilih kami, Tuhan juga yang akan menyertai kehidupan kami, secara khusus Tuhan, pertumbuhan iman rohani kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini, Tuhan, kami seringkali melihat masalah kami lebih besar daripada Tuhan. Kami seringkali mencari pertolongan di tempat lain. Kami tidak setia kepada Tuhan.
Mungkin juga kami secara fisik lelah, kami juga secara pikiran, kami juga lelah Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami datang dekat dan melekat di dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan yang baru. Tuhan senantiasa memberikan kami kesegaran di dalam Tuhan dengan puji-pujian, dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami, memampukan kami agar kami tetap setia mencari Tuhan. Kami setia bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah bagi kemuliaan Kristus. Tuhan tolong kami Tuhan, di tengah-tengah masa sulit ini kami tidak undur iman kami. Tapi kami semakin datang mencari Tuhan, mencari pertolongan yang kekal. Agar kami sungguh-sungguh dapat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Kristus. Tuhan tolong anak-anak Tuhan, walaupun kami sementara tidak nyaman dengan keadaan ini. Tapi biarlah Tuhan terus menolong kami, agar kami tidak undur, iman kami tidak suam-suam kuku Tuhan. Tapi kami tetap bersemangat, tetap mencari Tuhan, tetap mengikut Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai setiap anak-anakmu Tuhan. Mungkin saat ini ada yang dalam kesulitan Tuhan, mereka mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada perpecahan di dalam keluarga, mungkin mereka juga kesulitan di dalam kondisi ekonomi mereka. Tuhan, mari Engkau lawat mereka satu persatu. Kami tahu Tuhan, ketika kami bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan kami pintu yang satu. Kalau pintu yang lain tertutup, Tuhan akan memberikan kami jalan keluar yang terbaik menurut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengharapan ini Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan begitu mengasihi umat manusia, Dia rela datang ke dalam dunia ini, mati untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan telah mengalahkan maut, Dia bangkit. Dan hari ini Dia naik ke surga untuk memberikan pengharapan yang kekal bagi setiap kita. Mari saudara, nyatakan imanmu di dalam Tuhan, bahwa karena Dia hidup, ada hari esok menanti setiap kita.
kita akan bersama-sama menanggapi dalam bacaan bertanggapan kita hari ini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan untuk membuka hati kita, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, yang dapat ditaruh benih firman Tuhan, dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita, menghidupi firman itu, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yesus milikku abadi, aku warisnya, aku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita karunia dari Bapa. Kami masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Sepenuhnya kepada Tuhan. Aku serahkan diri baru di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Kami masyhurkan, kami puji Yesusku selamanya. Kami masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Masyhurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyhurkan, kami puji
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan dapat kembali menyapa saudara-saudara di dalam ibadah khusus ini, yaitu ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya berdoa, biarlah melalui ibadah hari ini, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara diteguhkan iman saudara, dan saudara semakin bersemangat untuk melayani Tuhan. Baik saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada hari ini kami datang kepadamu dengan satu pengakuan iman bahwa Engkau adalah Allah yang mati dan bangkit, Engkau juga adalah Allah yang naik ke surga. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan, kalau kami boleh percaya kepadamu Allah yang hidup. Terima kasih dan saatnya kami akan membaca dan kemudian kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk mendengarkan dengan baik, memahami dengan baik, bahkan juga Tuhan, Engkau memampukan kami melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih bantu hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman ini dengan baik dan benar. Inilah doa permohonan hamba-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati jemaat-Mu agar melalui firman ini mereka diteguh kuatkan iman mereka. Mereka semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Bahkan mereka mau menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu dari kitab Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Dan nanti kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan yang lain. Demikian bunyi firman Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belakangan ini kita sering menjumpai ada begitu banyak tawaran-tawaran yang menarik. Sebagai misal, kita bisa belanja mudah dan murah. Kita juga bisa mendapatkan tawaran traveling atau kita bisa bepergian ke tempat-tempat yang menarik dan murah. Kadang-kadang saudara kita tergoda untuk ikut atau melakukan traveling atau belanja yang seperti demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun hari ini saya ingin menyampaikan ada satu tawaran yang menarik. Saudara, ada seorang miliarder yang bernama Yusaku Maezawa, seorang miliarder dari Jepang. Dia mengatakan di sebuah media massa bahwa ia ingin mengajak 8 orang untuk menemani dia. Kemana saudara? Yaitu wisata ke bulan dengan menggunakan roket Starship Space 10. Dan dia mengatakan bahwa semua yang ingin ikut dengan dia, maka dia gratiskan, artinya dia yang menanggung semua biaya perjalanan ke bulan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seandainya saudara ditawarkan untuk menjadi salah seorang yang diajak menemani Yusaku ini, apakah saudara mau? Saya percaya saudara
saudara mungkin mengatakan, oh tentu dong saya mau. Ya. Saudara, seandainya saudara benar ikut traveling ini, setelah saudara sampai ke bulan dan saudara kembali ke bumi, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Dan apa yang saudara akan lakukan? Saudara, saya percaya kita akan membuat sebuah testimoni atau kesaksian. Kita akan menceritakan bagaimana kondisi bulan. Saudara bisa menceritakan secara detail kalau saudara ada di sana dan kembali ke bumi dengan selamat. Saudara bisa memberikan kesaksian-kesaksian yang menggugah atau juga membuat orang terheran-heran. Saudara memberikan laporan mungkin kepada media massa ketika saudara diwawancarai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saudara, Alkitab memberikan catatan kepada kita bahwa Yesus terangkat ke surga. Tujuannya apa, saudara? Apakah dia untuk melihat-lihat surga, lalu turun kembali ke dalam dunia ini dan memberikan laporan tentang surga? Seperti ketika kita pergi traveling ke bulan, lalu turun kembali ke bumi, memberikan laporan seperti demikian. Saudara, ada begitu banyak kesaksian-kesaksian orang. Mereka mengatakan mereka pernah diangkat ke surga, lalu kemudian memberikan testimoni atau kesaksian. Tetapi saudara, apakah Yesus yang terangkat ke surga itu mau melihat surga, lalu turun kembali ke dalam dunia ini dan sekadar memberikan laporan tentang surga? Saudara, kalau itu pemahaman kita, maka kita mengalami kekeliruan besar. Saudara, pertanyaan kita, apa sih tujuan Yesus naik ke surga itu? Saudara, dari bacaan-bacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan kemudian, saudara, kita menemukan ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah, yaitu memproklamasikan bahwa karya penyelamatan atas manusia sudah selesai dan sukses dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, di sini kita diingatkan kembali Yesus naik ke surga itu bukan sekadar melihat-lihat surga lalu turun ke dalam dunia memberikan laporan. Oh tidak demikian saudara. Tetapi sebuah proklamasi bahwa apa yang ditugaskan kepada Yesus dalam rangka menyelamatkan manusia daripada hukuman dosa itu telah selesai dilaksanakan dan hasilnya adalah sukses. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang bisa menyelesaikan studi mereka. Banyak orang bisa menyelesaikan tugas pekerjaan mereka. Tetapi tidak selalu sesuai dengan harapan. Atau tidak selalu dikatakan sukses. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang mengerjakan studinya. Ya lulus-lulus. Tetapi lulusnya itu pas-pasan. Sukses ya sukses, tetapi suksesnya itu dengan cara-cara yang tidak benar. Ada orang yang mengerjakan pekerjaan, selesai pekerjaannya, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Ketika dilihat ternyata pekerjaannya itu pekerjaan yang tidak berkualitas atau tidak bermutu. Saudara, apakah proklamasi Yesus naik ke surga itu di dalam rangka menyelesaikan penyelamatan manusia itu juga seperti demikian? Tidak. Alkitab memberi catatan kepada kita bahwa apa yang dikerjakan oleh Kristus itu sukses dan berhasil dilaksanakan dengan baik. Saudara, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 berkata demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus mengatakan ketika dia ditugaskan ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika dia menyampaikan kepada Bapa yang mengutus, dia mengatakan, aku telah menyelesaikan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Saudara, di dalam ayat yang lain, Yohanes pasal 19 ayat 30 berkata demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang kasih dalam itu, Yesus mengatakan sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Artinya apa saudara? Tugas yang dipercayakan kepada Yesus, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan kematian di atas kayu salib itu, telah selesai
dilaksanakan oleh Tuhan. Maka dengan itu manusia telah bebas dari dosa dan bebas dari kematian kekal. Itulah selesai yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat di sini ketika Yesus naik ke atas surga, yaitu dia mengalahkan kematian, dan pada hari ketiga yang dia bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Saudara, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Saudara, itu adalah satu bukti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu adalah selesai dan sukses dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jadi hari ini saudara, ketika kita bersama-sama merenungkan akan makna atau tujuan Yesus naik ke surga, maka yang pertama yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita adalah bahwa Yesus selesai melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, yaitu dalam rangka penyelamatan umat manusia daripada dosa dan kematian kekal. Saudara, ketika kita merenungkan ini, maka itu membuat iman kita semakin teguh bahwa ternyata kita percaya kepada Allah yang menang, bukan Allah yang kalah. Saudara percaya kepada Allah yang menang, saya percaya kepada Allah yang menang, kita semua percaya kepada Allah yang menang, yang sukses melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan itu diproklamasikan oleh Yesus dengan terangkat ke surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini yang kedua yang bisa kita pelajari, apa sih tujuan Yesus naik ke surga? Yang kedua adalah dalam rangka untuk mengutus Roh Kudus atau memerintahkan Roh Kudus untuk datang ke dalam dunia dalam rangka menyertai manusia dan memberikan kuasa di dalam memberitakan Injil Tuhan. Baru-baru ini kami ada kumpul keluarga di Kalimantan. Setelah kami kumpul makan bersama dengan keluarga, dan di dalam satu obrolan-obrolan keluarga, saya mau bercerita dengan kakak saya, dengan ipar-ipar saya. Saudara, yang menarik adalah bahwa ipar-ipar saya itu bertanya tentang belakangan ini mereka suka nonton YouTube, lalu kemudian menyatakan bagaimana ya, banyak sekali itu tentang kesembuhan-kesembuhan yang ditampilkan di dalam YouTube. Ya, bagaimana pendapat saya? Lalu saya menceritakan, ya, saya bilang itu banyak memang terjadi. Dan Yesus sendiri mengatakan ada begitu banyak orang-orang yang akan melakukan mujizat-mujizat, mengusir setan dengan nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tidak heran. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa aku tidak mengenal mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam cerita-cerita seperti demikian, saya mencoba untuk menjelaskan dari Injil firman Tuhan. Saya menceritakan dari bagian-bagian firman Tuhan, apa-apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah saudara, di dalam akhir cerita itu, saya memberitahukan kepada saudara-saudara saya, ipar-ipar saya yang sedang berdiskusi atau bercerita dengan saya mengatakan bahwa ada orang yang percaya kepada Yesus mampu melakukan mujizat. Ada orang yang percaya Yesus mendengarkan doa, tetapi itu belum Kristen. Mereka yang disebut Kristen adalah mereka yang percaya kepada Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit itu. Mati mengalahkan dosa, bangkit untuk menang terhadap dosa. Mereka yang percaya kepada Yesus yang demikian itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Roma memberitahukan kepada kita, Roma pasal 10 ayatnya yang ke-15 berkata demikian, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa Injil itu adalah kabar baik yang perlu disampaikan. Dan di dalam Roma pasalnya yang ke-1 ayat 16 berkata demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, di sini dikatakan Injil itu adalah punya kuasa untuk menyelamatkan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga di dalam rangka dia mengutus Roh Kudus untuk turun ke dalam dunia,
memperlengkapi orang-orang percaya untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-20 berkata, segala kuasa ya diberikan kepada kita dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menjanjikan akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, itu adalah penyertaan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 1:8 ada kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus dalam rangka untuk menyampaikan Injil Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bersyukur sekali saudara bahwa di dalam pertemuan itu saya menceritakan Injil Tuhan. Dan saya berdoa semoga dengan Injil yang saya ceritakan kepada saudara saya, kepada ipar-ipar saya, suatu hari mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Semoga Roh Kudus bekerja dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kenaikan Yesus ke surga dalam rangka mengutus Roh Kudus untuk menyertai orang percaya dan memberikan kuasa di dalam pemberitaan Injil, ini meneguhkan panggilan saudara dan saya sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, agar semakin banyak orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Agar semakin banyak orang-orang bisa dimenangkan buat Tuhan. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Dan disertailah kita yang memberitakan Injil sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah tujuan Yesus naik ke surga. Yaitu mengutus Roh Kudus untuk memperlengkapi kita, memberikan kita kuasa bersaksi dan memberitakan Injil Tuhan. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, untuk apa atau tujuan apa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang ketiga adalah menyediakan segala sesuatu yang perlu dan penting bagi orang-orang percaya. Saya ulangi, yaitu menyediakan segala sesuatu yang perlu dan penting bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Belakangan ini kita ini sedikit lebih ribet ya, atau sedikit lebih disulitkan ketika kita ingin bepergian. Betul ya saudara ya, kita mau bepergian sekarang kita menambah perlengkapan-perlengkapan tambahan. Ya. Sebagai misal kita harus memakai masker ya. Kita harus membawa hand sanitizer. Ya. Bahkan saya punya pengalaman di dalam pelayanan-pelayanan, kalau saya sudah berjalan atau dalam satu pelayanan lebih dari 4 jam, maka saya pasti akan ganti masker. Ya. Ketika saya berangkat ya, di pesawat, begitu transit turun, langsung masuk kamar mandi atau WC di bandara, saya langsung ganti masker. Harus saya kumur dengan betadin, ya, kumur. Saudara, agak ribet sekarang ini, ya. Kita kemana-mana agak ribet. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, saudara kita melihat bahwa kita perlu memperlengkapi diri kita. Ya, ada sesuatu yang perlu kita tambahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka saudara di dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa dia naik ke surga di dalam rangka menyediakan sesuatu yang perlu dan penting bagi kita. Ya. Saudara, yang perlu dan penting bagi kita. Saudara, untuk hidup kita sesaat di dalam dunia ini, ya, kita memerlukan sesuatu perlengkapan yang perlu dan penting bagi kita. Apalagi untuk sesuatu yang akan datang di dalam kekekalan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2 berkata demikian, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Catatan kita saudara, Yesus pergi kemana? Pergi ke surga, untuk apa? Untuk menyediakan satu tempat bagi kita. Saudara, penting tidak bagi saudara tempat kita di surga?
Banyak orang mungkin hidup di dalam dunia ini, mereka belum berpikir ke sana. Tentu setelah mereka berada di dalam kondisi yang terminal, yang dalam keadaan yang mulai susah, payah, baru mereka memikirkan tempat di sana. Kadang-kadang saudara ada yang terlambat. Sudah tetapi Yesus menyediakan tempat buat saudara dan saya percaya kepada dia. Sehingga saudara kita tidak perlu memikirkan banyak lagi saudara. Karena Tuhan telah menyediakan tempat untuk kita. Kalau kita ingin bepergian saudara, kalau saudara diajak pergi ke bulan saudara, oleh seorang miliarder yang saya sebut tadi namanya Yusaku Maezawa. Kira-kira apa yang saudara mau persiapkan? Kira-kira apa yang saudara mau bawa? Wah, saudara pasti memikirkan saya akan bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Ya saudara, saya juga tidak pernah ke bulan, jadi tidak tahu persiapan apa. Tetapi saudara, kalau saudara punya pengalaman pergi ke luar kota, ya, atau menginap di satu tempat, ada orang-orang tertentu, dia harus bawa spray sendiri. Ya, dia bawa apa handuk sendiri, tidak mau pakai yang di tempat tinggal atau penginapan atau hotel. Saudara, itu perlengkapannya dia. Bahkan sekarang saudara kalau kita mau kemana-mana kita tambah lagi dengan bekal-bekal atau alat-alat. Ya, mungkin kita bawa hand sanitizer, kita semprot semua ranjangnya apa segala macam. Saudara, kalau kita mau bepergian seperti demikian. Nah, saudara kalau kita mau pergi ke surga apa yang perlu kita siapkan? Yesus mengatakan aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Saudara, apa-apa yang di dalam dunia ini yang kita mau pergi ke sana itu tidak laku, saudara. Ya. Kita mau siap apa, saudara? Mau bawa spray, bawa handuk sendiri, tidak laku di surga, saudara. Di sana tempatnya adalah tempat yang mulia, suci dan kudus. Saudara, tempat seperti itulah yang disediakan Tuhan buat kita. Tuhan menyediakan satu tempat yang indah buat setiap kita. Yesus berkata, aku kesana untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Saudara, apalagi yang Tuhan siapkan ketika ada di surga? Saudara, di dalam Roma 8 ayat 34 berkata demikian, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Saudara, ternyata ada satu hal yang penting juga bagi kita. Bahwa kenaikan Yesus bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, tetapi dia juga sebagai pembela kita. Pembela di mana, saudara? Sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, kita selalu mendapatkan dakwaan-dakwaan dari iblis si jahat. Sebagai misal dia mengatakan, coba lihat si Anggung itu seperti apa, coba lihat si itu seperti apa, coba lihat kehidupannya seperti apa. Tetapi saudara, Yesus itulah yang menjadi pembela kita. Yang selalu mendampingi kita untuk membela kita. Bahkan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam hidup kita, yang menyertai kita pun membela kita. Agar iman kita tidak goyah. Kita didakwa oleh iblis, diteror oleh iblis. Tetapi saudara, kita dibela oleh Tuhan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah tujuan Yesus naik ke surga buat kita. Saudara, dengan adanya Yesus naik ke surga menyiapkan tempat yang penting, yang perlu dan penting bagi kita. Saudara, ini sangat meneguhkan pengharapan kita, bukan? Di tengah-tengah dunia kita yang berjalan dengan begitu banyak tantangan, pergumulan, dengan kesusahan, dengan keadaan menderita. Saudara, namun Yesus naik ke surga itu menyediakan sesuatu yang perlu dan penting buat kita. Yaitu tempat tinggal abadi dan dia menjadi pembela kita untuk selama-lamanya. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya sangat dikuatkan pengharapan saya untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap bertahan di dalam tantangan pergumulan hidup yang tidak mudah ini. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu bagaimanakah seharusnya kita mengisi kehidupan ini? Kita masih hidup dalam dunia ini dan Yesus telah naik ke surga. Terangkat ke surga, dia memproklamasikan tentang kesuksesan keberhasilannya dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Yesus telah naik ke surga, dia telah menyediakan satu yang penting buat kita, yaitu mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita di dalam kesaksian kita dan kuasa di dalam memberitakan Injil. Yesus telah naik ke surga untuk menyiapkan sesuatu yang perlu dan penting bagi kita. Saudara, kita masih hidup dalam dunia ini, lalu apa yang harus kita buat ketika kita masih ada dalam dunia ini? Saudara, yang menarik adalah di dalam bacaan kita tadi,
Lukas 24 ayat 52 dan 53 berkata demikian. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Setelah mereka melihat Yesus terangkat ke surga, sehingga ketika para murid telah melihat Yesus terangkat ke surga, Alkitab mencatat lalu mereka sujud menyembah kepada dia. Mereka pulang ke Yerusalem dengan suatu perasaan sukacita, gembira. Lalu mereka senantiasa berada di dalam rumah Tuhan dan di sana mereka memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, awalnya mereka menjadi murid-murid yang penuh dengan ketakutan, bukan? Oleh kematian dan kebangkitan Yesus itu. Tapi ketika Yesus mendampingi mereka selama 40 hari, meneguhkan, menguatkan iman mereka, bahkan meneguhkan pengharapan mereka dengan terangkat ke surga, Alkitab memberikan catatan yang luar biasa. Mereka menyembah, mereka pulang dengan penuh sukacita, mereka selalu berada di bait Allah, dan mereka selalu memuliakan Allah. Hari ini, saudara, ketika kita mengingat akan kenaikan Yesus ke surga, mari saudara, kita hidup dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kenaikan Yesus ke surga, kita diteguhkan iman kita. Kita diteguhkan panggilan kita. Kita diteguhkan pengharapan kita. Mari saudara, kita menjalani hari-hari hidup kita, sekalipun ada begitu banyak tantangan, pergumulan, permasalahan, namun kita bersyukur kepada Tuhan. Dan bersuka cita oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Tuhan yang telah mengalahkan segala-galanya dan memberikan pengharapan kepada kita. Saudara, marilah kita senantiasa ada di rumah Tuhan. Di dalam satu persekutuan, saudara bersaudara, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan kita tinggalkan rumah Tuhan. Memang saudara, di masa-masa pandemi ini kita hanya bisa beribadah di rumah. Ya, bersama dengan keluarga kita. Tetapi saudara, persekutuan kita dengan Tuhan, baik itu di rumah maupun di rumah Tuhan, itu perlu kita jaga. Saudara, jangan sampai justru kita berada di rumah, kita malah ogah-ogahan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kita berdoa bersama-sama di dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Semoga Tuhan membukakan pintu anugerah buat kita. Kita bisa melewati masa-masa pandemi dan kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita sama-sama berdoa supaya kita bisa bersama-sama kembali untuk bisa berkumpul di rumah Tuhan. Saudara, mari ketika kita punya kesempatan, kita berkumpul kembali di rumah Tuhan. Tidak meninggalkan persekutuan seperti murid-murid mereka dengan penuh sukacita. Mereka senantiasa berada di rumah Tuhan. Saudara, yang lain yang bisa kita lakukan adalah mari kita pergunakan hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pakai kehidupan kita ini untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Baik sikap, tutur, perkataan, perilaku kita. Apapun itu saudara, kita berupaya sedapat mungkin agar Tuhan dipermuliakan. Bukan malah orang melihat kita lalu kemudian menjadi batu sandungan. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, kita upayakan hidup kita. Ya, di dalam penantian-penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua. Mari kita senantiasa berada di rumah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita melaksanakan amanat agung Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Saudara, Roh Kudus memberikan kita kuasa. Roh Kudus mendampingi kita, memberikan kita kemampuan, talenta, kesanggupan untuk dapat memberitakan Injil Tuhan. Sehingga ada begitu banyak orang-orang yang bisa kita bawa datang kepada Tuhan. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk terus boleh memberitakan Injil secara bijaksana kepada mereka. Semoga firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan kami firman Tuhan, Engkau telah memberikan kami kemampuan untuk mendengar dengan baik, bahkan juga mengerti. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, semoga Engkau membantu kami untuk dapat mengerti dan memampukan kami melakukan firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi biarlah Tuhan, firman hari ini menghidupkan kami, membangkitkan semangat gairah kami untuk setia kepada Tuhan dan setia melakukan panggilan Tuhan. Terima kasih, berkati jemaatmu Tuhan di dalam segenap tantangan, pergumulan, masalah yang sedang mereka hadapi.
biarlah mereka tidak putus asa, mereka ingat kenaikan Yesus ke surga. Suatu pengharapan, peneguhan iman, bahkan Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, panggilan kami bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah setiap kita kembali diingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan kita jaminan mulia untuk senantiasa hidup di dalam kekekalan. Biarlah setiap kita memelihara iman kita untuk tetap setia mengikuti Tuhan sampai pada akhirnya. Doxology. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa dan kita membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang boleh mengingatkan dan meneguhkan kami. Kami rindu Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari, kami senantiasa boleh hidup, melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, hidup rumah tangga, kesehatan mereka, demikian juga perjalanan iman mereka. Biarlah mereka senantiasa berjumpa dan diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, dan biarlah kiranya Tuhan menyertai kami semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu memberkati hidup saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah dan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai genap penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati kita.